Halo guys, kembali ke channel saya Lem Official guys. Ya, oke kita akan mereview Sense Plus Pro Player lagi ya. Siapa itu? Yaitu adalah rosemary yang banyak kalian request saja di kolom komentar ya. Oke, langkah baik jangan lupa subscribe, like, comment, and share gitu terus channel ini supaya berkembang dan semoga ramai lagi supaya saya semangat lagi membuat video. Oke. Langsung saja kita di kode review Sensitivity City Plus-nya ya. Ini kode backup ya yang kode orinya sudah ada luar size ini kalian bisa screenshot dan kalian bisa salin kalian coba untuk sensinya rosemary ini ya oke ini langsung kita preview seperti inilah untuk kameranya 50%an ini ya 55% seperti ini kita rendahnya juga untuk kali-kaliannya dan di ADS nya juga sedikit sama mungkin ada perubahan digit ya berapa persen kalian bisa lihat sendiri seperti itu untuk perbedaan persenan dari kamera sama ADS nya untuk sensinya rosemary ya tuh beberapa persen aja kalau bisa lihat sendiri kan dan sini free look nya 100 sama 70 sama 100 ya kalian bisa kalian bisa lihat sendiri langsung aja kita ke gyroscope Gyroscope nya dia dia 200an 250 ya dan di juga kali kaliannya aja juga lumayan ini kayak sensinya enak tapi kalian kalau enggak pas tuh ayamnya kemana-mana guys ya oke okay. dan sini juga di ada giroskopnya pun ada perubahan dikit-dikit aja ya waduh suara apa itu ya, guys Ngejenggali suara itu guys oke okay. seperti itulah mungkin ada beberapa ya langsung aja nggak usah lama kita saja coba di mode latihan guys suara motor maaf ya kita ke mode latihan aja seperti biasa nih meskipun saya agak takut juga kita coba ambil kalian kalian dan juga redot seperti biasa ya, coba review di sini di mode larian untuk setiap review sensi pro player PUBG Mobile Indonesia ya. oke ramekan guys ya. bisa apa juga no sensi pro player siapa lagi tinggal aja ramekan jika sudah konsisten saya kena upload setiap hari juga rame ya satu kalah minimal satu video oke di sini saya pasti Oke kedua orangnya shot, Meskipun saya nih masih agak ini guys Adaptasi ke sensi baru ya Ini jarang main tapi ini headshot lumayan ya Kita suka juga untuk sensinya rosemary ya Karena aja Ryzen juga suka pakai sensi rosemary guys Gue udah lagi guys gitu. kalau tinggalnya juga enak Kan kita coba lagi untuk no. Kalian pun headshot ya Tinggal kalian adaptasi aja dengan sensi tipe pro player yang kalian gunakan atau sensi baru gitu. Nah, investasi beberapa hari dan tinggal limpahnya pun esok kalian bisa lihat sendiri ya dan selain itu kita akan coba untuk limpahnya mem untuk memudah diri karena BC kita nggak ping -pik atau gimana kita coba kali 6 dan tanpa DC dulu pasti lah ya coba nggak bisa untuk langsung ya gimana kita coba adjust waduh suara monor ini banyak lagi ah, gangguan guys maaf oke kali tampun pun gue nggak sabar nggak apa-apa ini saya kurang ke bawah tapi ini kalau cukup aneng ya untuk saya kita coba berani ya. badan ini sosokan ini saya dong nggak bisa ya. kita coba memberikan badan pun nih shot guys ya meskipun guys sabun udah coba kali enam lagi si pasaran kalau kayak gini lurus pun pasti esok guys waduh banyak kali motor ini ya aduh 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 coba temen temen kita -temen, temen banyak kali banyak kali motor ya. ini langsung apot setelah isi suara ya kita pun enak juga nih enggak berat enggak kencang pas aja itu menurut saya ya kalian yang penasaran coba Kali 8 Orion pun enak juga guys apalagi sudah di adjust ini pasti untuk presisinya untuk headshot pasti ada itu no di kepala mana boneka itu tuh ya isya oke Sengaja kita coba untuk MM aim dulu guys ini guys saya masih penasaran guys kita coba redonnya dari jauh, -jauh. karena saya sabun mungkin mantep mantep mau nembak apa nih guys kita coba maju aja mode PP Kita gitu, sabun tapi ini FPP nya enak guys mungkin dia kalau suka ngeras tuh pakai mode FPP ya oke dengan badan gue kalian bisa lihat sendiri tuh PP mode kan di PP TPP PP lagi spray aja nih dan TPP mohon beringat banget sebagai red dot kita coba jumbo aja nih Ini juga bisa melatih kalian reflek refleks cepet ya ini terbiasa nih untuk sebanding ini ke kepala musuh ya ini PP mode tanpa cukup dan ini nanti kita coba mode PP pakai red dot ya kita coba pakai red dot mode yang sabun mode PP ini setelah ini kita akan coba mode TPP ya jangan lupa coba, coba aja dulu nih. oke meskipun sabun ini sekali guys ya ke sisi kebandingannya tapi ya lumayan lah oke kita maju coba aja mode jingle jingle ya. ke sabun oke gak apa-apa eh shot terakhir dan kita akan coba mode PP mode eh shot juga oke e -shot semua ya. Kita coba mode red dot untuk tembakan itu di poin merah kita coba kali tiganya kita coba kali dan kalian bisa mengontrol giro Setelah itu, kita coba coba kali empat, kita ya kali empat, kita coba kali empat, kita coba kali kita kali empat, kita coba kali empat, kali empat, kita giro atau giro Oke okay guys, jangan lupa subscribe, like, comment, and share dukung terus channel ini berkembang. Dan tinggal aja komen di kolom komentar ingin di review, share di sisi apa guys. Kita coba lihat gameplay sekarang ini guys.